Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah sejuga seju, it's up to you. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari No Name Malam Kus Three Eclipse. Bacanya apa sih ini? Three Eclipse baru rilis coveran terbarunya yang judulnya Film Fatal. Oke, gimana menurut Kus? Thank you Kus. Oke, sebelumnya kita pernah ngeliat grup yang satu ini ya, ada 3 orang, saya lupa lagi namanya. Ya, saya ingatnya cuma Gabriel aja. Dan kali ini judulnya Film Fatal. Oke, kalau gitu mari kita langsung tonton saja Eclipse dengan Film Fatal. Oke. Three Eclipse kali ya katanya. Oke, nice rap. Stylenya juga keren. Lotonya keren. Ini suaranya lebih ringan ya. Tone-nya juga lebih tinggi. Ini paling ringan ya suaranya Gabriel. Agak-agak keras kayaknya. I don't know. Tone-nya agak kaku ya. Oke. Ya, secara umum menurut saya rapnya bagus, stylenya keren, ya, powernya dapat, ya. Walaupun masing-masing punya caranya sendiri-sendiri ya. Ada yang nyanyikannya dengan tone yang rendah, ada yang agak tinggian gitu. Terus si Gabriel suaranya paling terang, paling kelihatan bocah sendiri, sorry. Tapi suaranya memang ke arah bocah gitu ya. Di lagu ini kayaknya saya pernah ngeliat lagu ini dibawakan sama siapa, lupa saya, tapi ya lagu ini didominasi dengan rap ya, sehingga nggak terlalu banyak singing partnya paling cuma di bagian chorusnya ini aja yang dinyanyikan bareng ya. Itu pun juga di sini ini biasanya ya oke aja gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Si rambut merah ini somehow promosinya kayak terlalu sedikit kaku ya, agak sedikit kaku sorry. Mungkin karena suaranya dibuat terlalu gelap kali ya. Ya oke. Oh, saya ingat. Oke, ya saya ingat yang pernah saya react itu kayak gimana, dan dibandingkan dengan ini lebih rapi sih. Ya, dengan formasi yang lebih sedikit singernya,
dengan suara yang agak-agak mirip ya. Ya walaupun ada yang beda sendiri ya, si Gabriel kan agak beda. Ya, tapi di sini seenggaknya kita bisa dapat satu komposisi yang lebih rapi gitu, baik dari timingnya, terus keselarasan suaranya dan lain-lain itu bisa lebih rapi di sini. Saya ingat ketika bagian wali-walinya yang dulu pernah saya lihat di situ agak balapan, di sini enggak sama sekali, lancar-lancar aja. Jadi ya this is good. Oke, kita lanjut. Oke, masing-masing nyanyikan di tone-nya masing-masing ya. Jadi agak rame. Oke, ini vokalisnya Himitsu Kana, Crystalis Moon, dan Gabriel Abyssia. Sempat lupa tadi. Ya, overall this is a good cover. Ya, walaupun ya secara pribadi saya nggak terlalu bisa nangkep lagu-lagu yang seperti ini ya. Tapi secara teknik sudah memenuhi kriteria lah, sudah terpenuhi standar minimalnya gitu. Powernya bagus, terus penekanannya bagus ya. Mungkin penekanannya ya di sini agak ini ya. Soalnya tadi saya ngerasa kayak artikulasinya itu agak kaku. Mungkin karena penekanannya terlalu ngeputus-putus gitu ya. Ya, terutama bagiannya si yang rambut merah ini siapa? Lupa. Sama banyaknya Gabriel tadi juga sempat ada bagian di akhir-akhir yang mutusnya kayak terlalu mutus sehingga penekanannya jadi kayak kaku sekali gitu. Tapi ya overall this is good ya. Bagian singingnya juga mereka ya rapi ya, bagian mereka nyanyi bareng rapi, selebihnya oke, nice, nggak ada masalah yang serius ya, good. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau request bisa drop linknya di kolom komentar atau bisa join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Bisa juga request di Traktir, linknya juga di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studio Suara, kenali suaramu, kenali dirimu.